Perseteruan Kartika Putri dan Dr. Richard Lee kembali memanas. Habib Usman bin Yahya turun tangan. Perhatian publik saat ini tertuju pada perseteruan antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee yang kembali memanas. Keduanya saling mengomentari dengan sindiran di media sosial. Setelah beberapa waktu bungkam, suami Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya, akhirnya memberikan tanggapannya dan membela sang istri. Usman bin Yahya menyinggung sikap Dr. Richard Lee yang telah mengomentari kondisi wajah dan mulut Kartika Putri yang mengalami melepuh. Kartika mengalami masalah kesehatan akibat penyakit autoimun yang dideritanya selama 5 tahun terakhir. Komentar Dr. Richard Lee terhadap kondisi Kartika Putri menjadi sumber kontroversi. Dan hal ini memicu pertengkaran di media sosial antara keduanya. Dr. Richard Lee bahkan menyebut bahwa Kartika Putri mengalami karma. Akhirnya Habib Usman bin Yahya memberikan tanggapannya. Dalam sebuah acara televisi, dia mengecam sikap Dr. Richard Lee yang dianggapnya tidak dewasa dan menindas perempuan. Enggak usah kayak anak kecil ngebully perempuan, marah-marah sama perempuan, emosional sama perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ungkap Habib Usman bin Yahya dikutip dari FIFA. Pernyataan tersebut membuat para pembawa acara menganggap Habib Usman bin Yahya terlihat emosional. Namun dia membantah dan meminta agar istrinya tetap tenang. Saya sebetulnya enggak emosi, saya suruh tenang, saya suruh sabar, dan jangan sampai ribut, ucap Usman bin Yahya. Memutuskan untuk ikut campur, Usman bin Yahya juga ikut campur dalam masalah ini karena kasus perseteruan Kartika Putri dan Dr. Richard Lee yang telah terjadi sebelumnya, bahkan hingga melibatkan pihak kepolisian. Menurut Usman, saat itu Dr. Richard Lee tidak dipaksa untuk dipanggil oleh polisi, dan suaminya sepakat dengan penjelasan tersebut. Itu laporan yang membuat dia dipanggil sama polisi dan kasarnya ditarik sampai di Polda Metro Jaya. Karena LPA bukan laporan istri saya, tutur Usman bin Yahya. Dengan situasi yang memanas antara Kartika Putri dan Dr. Richard Lee, Habib Usman bin Yahya memutuskan untuk turun tangan. Sebagai kepala keluarga, ia siap melindungi istrinya. Saya sebagai suami akan ikut campur mulai hari ini. Mulai hari ini saya insya Allah akan ikut campur, tegasnya. Usman merasa penting untuk ikut campur dalam masalah ini mengingat bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang. Dia berharap masalah antara istrinya dan Dr. Richard Lee dapat segera diselesaikan.